Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Dan sekarang itu hari piknik buat aku sama teman-teman aku. Dan kalian bisa lihat sendiri view-nya di belakang. Ini adalah danau di Krakow di Polandia. Well, ini bagus banget. Kalian bisa lihat di belakang kan. Nah, terus ini teman-teman aku. Hai. Jadi kita lagi ada di mana sekarang? Kita di Zakrzewy. Oke, itu ada di kota Krakow kan? Krakow. Nah, terus abis itu ini berapa menit sih dari pusat kota tadi? Kiranya 15 menit ya. Jadi ini tuh nggak terlalu jauh banget dari pusat kota. Dan ini enak dan ini bagus banget, dan orang-orang tuh di sini pada berjemur karena kita salah kostum ceritanya. Karena kita nggak bawa bikini, jadi kita nggak bisa berjemur. Dan danau ini itu dulunya itu bekas tambang ya, terus akhirnya jadi danau. Dan sekarang banyak orang-orang menghabiskan hari libur apalagi weekend kayak gini buat sunbathing. Jadi mereka cuma relax aja, santai aja, dan gini. Kalian bisa lihat itu di belakang ada yang renang sekarang. Sahal, kamu nggak mau renang? Pengen banget tapi nggak bawa baju. Nggak bawa baju ya? Begitulah. Begitulah. Tapi kita kan di Krakow ya, jadi kita bisa. Iya, nanti Senin bakal balik lagi. Kamu juga ikutan ya? Senin sudah pulang lagi ke Warsawa. Sudah tidak ada lagi di sini saya. Iya. Dan cuaca hari ini itu 30 derajat. Jadi ini panas banget. Ini cuacanya sama kayak di Indonesia. Panas banget. Kita udah pakai sunblock dan lain-lain. Tapi tetap aja rasanya panas banget. Ini kayak di Bali. Bener-bener kayak di Bali. Dan kalau di sini itu udah musim panas, dan ini baru kayak baru minggu pertama cuacanya itu jadi panas banget ya. Dan satu lagi, kalau di luar negeri itu kita mau ke tempat-tempat kayak gini itu kita nggak usah bayar guys, itu gratis. Kita cuma bawa diri aja sama bawa karpet sendiri, karena ini kerikil-kerikil begini kan, dan itu gratis. Jadi kalian bisa relax, kalian bisa santai, menikmati weekend, bisa menghitamkan badan misalnya. Hi. So, why are you sitting here? Huh? It's too hot. Oh, 30 degrees. Yeah. Not built for that. Too hot. So you enjoying here? Nih ya, dan kalau di sini itu kita kayak ke tempat wisata kayak gini nih, itu nggak ada sama sekali orang-orang yang jual aqua. Nggak ada orang yang jual aqua, dan kalian harus bawa makanan sendiri, harus bawa minuman sendiri, bawa karpet sendiri. Sebenarnya itu sih, apalagi kalau misalnya sekarang panas banget kayak gini ya, sekarang kita cuma pengen minum air putih aja atau air es atau es teh manis atau gimana, nggak ada sama sekali. Dan sekarang kita akan balik karena panas banget. Terus sekilas informasi tentang tempat ini. Jadi tempat ini tuh yang tadi aku bilang ya, itu dulunya bekas tambang. Dan itu dari abad berapa? Kayaknya 14-15 gitu deh. Dari abad 14-15. Jadi ini udah sekitar 5 abad atau 6 abad, dan sekarang jadi tempat wisata kayak gini. Bagus banget, serius. Kalau kalian ke Polandia dan kalian ke kota Krakow, kalian harus datang ke tempat ini. Iya kan? Iya. Apalagi harus banget. Enggak umum sih ya, kayak ini bukan tempat wisata yang buat turis, tapi buat orang-orang yang tinggal di Krakow sendiri. Oke. Buat lokal ya. Tapi ini rasanya kayak rasa di Bali gitu ya. Bikin kangen.
Well, sekarang kita mau pulang. Dan segitu dulu short video tentang piknik kita di hari Sabtu ini. Akhirnya kita bisa piknik kayak gini setelah kita lockdown, setelah karantina dan lain-lain. Ya, after 3 months kita bisa relax, kita bisa jalan keluar sama teman-teman. Di sini situasinya orang-orang juga udah enggak pakai masker. Mereka dan pemerintah Polandia juga tidak mengharuskan pakai masker lagi. Jadi semoga kita doakan aja situasinya akan tambah aman dan jumlah positifnya akan berkurang. Okay guys, thank you so much for watching. I hope you enjoy the video and see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!